baik ya. Hanya macam kita buat kajian ni. Ini kajian daripada UKS. Semua cukup alat. Dia punya kandungan apa, kelebihan dia apa, semua kita nak kena tahu. Jadi jadi untuk kayu fasir ni, kita buat di di sini, kita tak tahu yang siapa yang yang hebat-hebat. Dan jadi yang di Indonesia tu, di Solo tu. Di Solo? Di Solo tu, Pak Saroyu tu. Salah seorang kawan ayah juga lah. Tapi dia tu presiden paranormal Indonesia, ilmu hitam. Presiden paranormal. Mana presiden ilmu hitam? Presiden Indonesia. Jadi, masa tu ayah pergi dua orang ayah. Ayah dengan Profesor Syaitan. Ini Dr. Ishak. Jadi, kita bagi tahu macam Pak Saroyu tu, dia tahu gelombang ni maknanya. Untuk iblis memang tidak boleh pergi. Dia tahu, okey. Tahu. Betul. Jadi hari ni kita cuba dia. Ya. Kita ada video. Dia sekarang kata bapa masukkan di dalam tubuh Profesor Syahidah. Maksudnya suruh dia tuju ke Syahidah. Masa tu Syahidah tak ada pergi apa-apa. Okey. Dia masuklah. Bila masuk sekejap, Syahidah tidak sedar. Macam kau Profesor Syahidah eh. Syahidah tu Profesor Syahidah eh. Bukan Mak Syahidah kamu kita tu. Jadi, saya suruh dia keluar balik. Dia keluar balik. Jadi, Syahidah tak tahu apa pun. Jadi, hari ni kita nak test pak. Suruh Syahidah pakar. Bila dia pegang pakar je, suruh dia masuk. Dia masuk. Satu rumah dah ada dengan dia. Tidak boleh masuk. Ini. Jadi benda tu kita tak nampak, gelombang ni kita tak nampak. Macam kata tadi lah, apa ni, TV ke, telefon ke apa, gelombang tu masuk. Jadi dia lah masuk. Tak ada gawur ada ni? Gawur. Dia saya tak ada. Dia kandungan, suka kau kan bila orang jual apa ni, pakai aku kayu. Pakai cincin kayu banyak capur orang beli ni. Mesti kita nak tahu dia kata ni untuk capur lah, untuk iblis lah, untuk apa. Kita kena buat kajian apa benda kandungan sains dia lah, fizik dia yang menyebabkan tindak balas dalam tubuh kita. Dan kalau benda tu tak ada kosong, nak kata tak lacur darah kau mana? Mesti ada. Mesti kita buat kajian berapa kandungan dia, dia tu dengan tubuh kita banyak waktu untuk menghandle daripada penyakit ni. Vibrate macam dia. Yang ada buah sekali untuk kata orang tu, air oksigen tu. Awak ada tuan? Tepek sekarang dia tua. Bila tepek sini dia gegur. Itu dia ada masuk kandungan untuk benda tu. Dia macam nano, dia akan masuk ke tubuh kita. Dia jatuh yang mana ada sumbat apa begini. Gitu lah. Macam kita bakar ni, toket ni. Dia ada kandungan. Lepas tu, air kita kena minum banyak. Sebab 70% dalam tubuh kita, air tu. Dan air tu nak ada air mineral. Nak ada mineral yang kuat. Itu suis besar. Bila suis besar, dia nak buka lagi hot jenis kuasa yang kuat je. Ni benda ni. Lekat di tangan je, dia akan nano tu. Asisten ni. Biarlah ada kandungan. Jangan tak ada kandungan. Duk dia kena jatuh. Tak jadi. Lepas tu kita kena faham benda tu. Kita nak pakai azimah apa. Sekarang ni macam gelang-gelang ke pendeng apa. Banyak mana produk apa sekarang. Orang yang beli. Ayah, siapa RM5,000 yang masih saya kata tadi ayah. Orang beli dengan kan? RM5,000. Cuba. Kalau dulu siapa kena tengok arti tu jual tu RM5,000 lebih. Pakai lagi daripada sini. No, ayah. Macam ke isi Mizah sekarang ni. Dia tahu tak? Kasi jual apa tu? Tu benda, tu dia jual tu, apa ni, debu gunung berapi tu. Dia kembak masuk elektrik. Betul tak helang tu? Tujuh bulan? Tujuh bulan, inna lillah. Buang 1,800. Buang 1,800, 2,000. Ayuh, kau ni, kalau siapa nak ni boleh ni ayuh, 2,000 ni ayuh. Kalau orang tahu ni lah, 5,000 orang bayar lagi ni kalau orang tahu ni lah. Sebab tu ayah, ambo tak sama dah bokek. Ambo bukan percaya kau ni, tapi macam ayah kata tadi, setiap benda yang Allah Ta'ala buat ni, dah macam ni ada gelombang dia. Dia ada gelombang dia, ada khasiat dia. Kalau supaya kita apa ya? Macam kita orang negeri. Asal pergi lah itulah, ini lah itulah.
2000 dia 2000. PNP. Kita jaga daripada segitu tau. Maknanya macam ahli-ahli regu yang mana. Ada, biar-biar ada lah benda tu. Tapi salah? Tapi sebenarnya, ayo, kau ni. Wajib, ada wajib. Ayo, ada bagi ke saya. Tapi tidak banyak lah, stop ada.